Assalamualaikum. Hai, awalnya jawab. Okey, inilah rumah customer istimewa kami, Encik Ajak. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sihat semua ke? Okey. So, sekarang kita nak pergi masuk dalam. Kita nak tengok. Baik, jom masuk. Saya beli frame dengan diorang ni. Kalau nak tengok saya punya dinding memang usah-usah lu. Jangan nak tunjuk kau orang. Sebab apa Ajak suka beli barangan daripada Johari? Alright. Ini aku dengan kayu hoki ni. Okey, ini kita panggil metal art. Betul eh? Metal art kan? Yang ni. Ini metal art ni. Kalau korang tengok kat dalam Malaysia ni, mana-mana design kau nampak macam ni, Johari punya lah dia. Ajak metal art ni kat rumah ni, Ajak punya minat dengan design ni, saya dah ambil dua dah. Lagi satu kat sini. Okey, jom. Ni Venetian mirror yang Ajak cakap tadi ni. Korang kena tengok dulu eh, dia punya ish, memang halus. Ni semua tak pakai mesin. Pakai jari dek. Bang, tolong cerita sikit bang apa kelebihan dia ni. Okey, ini adalah Venetian mirror produk daripada Johari. Okey, basically pembuatan Venetian mirror ni kita buatkan dia secara buatan tangan. Kemudian etching dia kita buat daripada dalam cermin dengan kepingan mirror yang bersaiz 6mm. Hanya dengan ketebalan 6mm ni kita boleh membuatkan etching dia dan boleh membuatkan bevel tepi ni semua. Untuk mencapai satu spek dia, kita perlu ada dia punya base kayu yang besar ni lebih kurang dalam 1 inci. Itu yang kita punya kriteria yang ada pada kami. Kemudian mirror yang kami gunakan adalah crystal mirror yang mana dia sangat clear, sangat jelas. Apabila kalau kita pandang wajah kita, pantulan dia tu dia akan perfect. Bukan setengah-setengah mirror yang kita jumpa di pasaran. Sometimes ada yang dia mengijik. Maknanya apabila kita punya ni, kita akan nampak susuk badan kita berubah daripada actual. Ni antara yang Ajak beli terawal. Okey, ni dia. Ini kita panggil painting lah kan? Ya, painting. Yang best dia painting ni, korang boleh sentuh lah pakai tangan ni. Sebab dia punya cat ni, boleh katakan dia pakai cat yang macam berminyak tu, cat yes, minyak tu. Kita guna cat minyak. Macam ni kata kalau tengok, dia nampak walaupun kita dah buat, dia nampak macam fresh. Nampak dia jernih macam basah lagi cat tu. Ini saya punya ikan. Ikan koi yang ada 18 ekor. Dia membawa maksud mesti kaya. Tapi bukan beli nombor, beli ikan dek. Tapi apa pun nak kau bah, kau usah-usah IG Johari. Memang terbaik lah kalau belikan frame-frame untuk mak tambah-tambah hari raya ni. So you mantau mak tu memandang dinding tu. Nak pandang muka kau benci ya, saya minta duit je. Tidaklah, gurau aja. Selamat hari raya ya daripada saya dan juga Johari. Assalamualaikum.